Halo? Iya, Ma. Lagi di kafe. Bentar, Ma. Eh, hey, udah, Ma. Kok cepet banget? Hah? Kok cepet banget? Iya, mama aku nelpon ini. Kenapa? Mama aku nelpon. Ini kenapa? Ya, biasa tanya kabar. Bentar ya. Oke. Okay. Iya, Ma, ini lagi ini. Ketemu calon. Di kafe. Ini kafe mana? 62. Hah? 62. Iya, Ma. Ini lagi di Surakarta apa Solo ya? Solo. Solo, di Solo, Ma. Tadi kemarin habis undangan juga sama dia kemarin. Terus ini nginep sehari. Kapan ya? Paling nanti ke Jogja. Oke. Okay. Ya. Pengen sekalian pulang sih, tapi ini males. Panas banget. Solo panas banget lagi. Iya, ya. Salam katanya. Dijawab dong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam tante. Waalaikumsalam tante. Ini malu-malu. Biasa. Iya. Dia lagi di Solo. Sebenarnya di Jogja. Terus lagi pulang. Yaudah, Ma. Lagi mau makan juga ini. Assalamualaikum. Biasa sama aku nih. Ih, kamu jangan kayak gitu, malu tau. Malu kenapa? Gak apa-apa, tak. Duh, aku pesan dulu ya. Aku kayaknya gak pesan es deh. Soalnya ini kayaknya mau flu pilek gitu. Oke. Okay. Enggak enak tuh kan. Kamu enggak? Iya. Tebak ini apa? Oh, iya itu kopi. Kopi. Iya kopi lah. Kepanjangan kopi apa? Betul. Kopi nang kau dengan bismillah. Di hati masih teringat. Paling terindah sulit sel. Pesan apa? Keras banget. Sorry. Itu kayak jeruk nipis. Teh mentih. Iya. Kayak aku butuh yang segar soalnya panas banget. Duh, aku pengen segar-segar juga sih, tapi. Tapi tenggorokanku tuh kayak mau flu gitu loh. Iya, boleh. Kemarin aja mau teh kesini ini kayak ada yang nggak enak gitu, ganjel-ganjel gitu. Kamu tuh kemarin kayak makan es krim dua ya? Satu ya di kondangan kan. Dua yang kamu minta lagi? Enggak. Nyenyak tadi. Nyenyak semalam. Nyenyak lah. Tapi kemarin tuh capek banget sumpah habis. Itu. Pagi udah jam 6:30. Mm-hmm. Sampai Solo jam 8 kalau gak salah. Iya jam 8 kurang lah. Terus itu ke kosmu, terus ke kondangan sampai jam 1. Gimana enggak? Yes, tapi tidurnya udah cukup kan? Udah. Yes, okay. Ini siang-siang juga ini enggak bawa-bawa tidur nih. Iya, soalnya aku kalau sorean tuh udah gak bisa keluar rumah. Masa? Iya. Hmm.
galak banget ya. Galak. Protek gitu. Kayaknya kamu dulu pernah ngelakuin sesuatu gitu kayak ngelanggar gitu ya. Makanya jadi seprotek ini. Enggak pernah. Biasanya kan gitu. Emang dari kecil kayak gitu. Oh, kirain. Kan adanya peraturan karena ada yang melanggar. Bener gak? Enggak. Iya. Enggak berlaku. Oh iya, ya aku kasih kamu kemarin. Udah kamu buka? Apa? Ya, bukan kamu buka. Oh, berarti belum dibuka. Udah. Sesuai request? Hah? Sesuai request? Hmm? Ini aku pakai. Kemarin ke kondangan nggak tak pakai. Iya, aku cari nggak dipakai. Aku taruh nih di motor. Sengaja. Tapi muat kan? Muat. Kok kamu tahu ini ukuran sepatuku? Feeling. Feeling apa? Feeling love. Feeling. Aduh, pahit banget sumpah. Biar gak ngantuk. Kamu nanti langsung balik ke Jogja. Iya, aku nanti sore. Kamu kapan ke Jogja? Ini kan aku di spend 3 hari ke Solo. Hmm. Kemungkinan besok malam deh balik ke Jogja. Tapi kamu di Jogja pun ini ya? Juga ini loh, sibuk juga. Belum nanti capek juga. Kemarin aja pas libur. Iya, kabur itu mas. Pas kabur juga. Tapi apa? Baik kan kamu? Kayak mukamu kayak susah banget. Susah tidur. Susah dilupain. Masih ingat sekaso lupa ini oh. Kukas luka. Apa kabarku? Ini gak mau nyoba ini? Udah pahit. Astagfirullah, jangan gitu, gak boleh. Hidup tuh pahit, manis, udah berpadu. Apa takut aslam? Aslamnya kamu udah suka disolatian. Kamu punya aslam? Berarti kalau di... Ini minumin kopi, gak boleh berarti? Iya, boleh sih, cuman tadi pagi udah. Bisa mengulang cerita serindu semua. Aku kirain cicak tau. Aku cicak-cicak apa yang cicak-cicak apa yang bisa kembali ya. Ini bukan gombal, tebak-tebakan tapi lupa. Cicak-cicak apa yang... Cicak apa? Gak jadi deh, lupa. Ini kafenya enak banget, sumpah adem. Terus bagus. Ini deket ini ya, UMS ya? Depan situ. Kalau deket kampus tuh biasanya banyak kafe. Dari diri kan sih emang enak sih. Kita berapa hari nggak ketemu ya? Ada 2 minggu nggak? Nggak ada ya? 10 hari? Hampir 2 minggu. 10 hari dah nggaknya? Soalnya Dimas juga padat banget kayak pagi terus langsung kayak latihan terus sampai sore terus malamnya capek tidur. Ya, nanti kalau gagal, kamu mau jadi apa? Mau tetap? Jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu aja. Dari anak kita nanti. Apa sesalah? Masih berharap.
kemarin seru nggak kondangan? Seru. Kenapa sampai yang nangis? Iya. Tapi mantan. Jadi ketemu mantan. Iya, males banget dibahas lagi. Ketemu mantan di chat. Kemarin ngechatnya gimana ya? Kita ketemu saliman dulu nggak sih? Terus apa lagi kok? Itu kayaknya dia kemarin tuh sengaja deh, sengaja lewat depan. Dia jam parkirnya di ambil sama, emang sengaja mau lewat depan. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah kan? Terus si salimi. Disuruh kesini, kini di bawah. CLB kan nih. Cinta lama bersemi kembali. Tapi kamu percaya gak sih? Pemenangnya itu orang lama itu kebanyakan gitu. Pemenang adalah orang lama. Artinya jodoh itu, jodohku emang orang lama, orang mantan gitu. Dulu yang pernah hadir. Tapi banyak yang enggak juga sih. Tapi seneng gak kamu kemarin ketemu mantan? Biasa aja. Biasa aja siapa? Iya, apa yang udah terjadi itu gak bisa diulangin lagi. Tapi kan bisa dikenang. Dikenang aja, gak harus kembali. Kan jodoh gak ada tahu, gak ada yang tahu. Iya, kalau dulunya gak aku kembali, yaudah. Aku gak mau dia lama. Kalau kembalinya sama dia, gimana? Enggak mungkin. Eh, jangan gitu ya. Jadi bahas lagi. Terus bahas apa dong? Masa depan. Kamu gak mau aku selawatan lagi. Kemarin aja, kelas ketemu kedua, suruh minta sholawat. Sekarang enggak. Iya, aku lupa sih. Oh iya. Tapi kan kamu udah banyak VN kok. Jadi ya langsungnya dong. Seperti biasa. Kan aku udah bilang kalau VN sama yang langsung tuh beda. Kan sama orangnya satu sama satu orangnya. Beda aja harusnya. Kamu mau ini enggak? Request apa gitu? Terserah, Abi. Hah? Iya, Ragu. Gue terserah. Terserah, Abi. Lagunya Nadi. Hah? Lagunya Nadi. Tengku arungi tujuh laut samudra. Tuh. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, menjaga hatiku. Terus gimana terus lanjutannya? Malu. Aku lupa sih gimana sih lanjutannya? Enggak hafal sih. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Aku. Kayak Pak Tarno, bantu bismillah. Rak. Al-Hijratu Rihlatu Hadina Hamalan Islam Lana Tina Fasalamun Wali Ala Al-Hadina
والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة الطور التي هادينا حمل الإسلام لنا كينا الهجرة الطور التي هادينا حمل الإسلام لنا كينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن التاريخ بالصحبة خير الأبرار رحل الصديق عن التاريخ بالصحبة خير الأبرار صلوات الله تبارك صلوات الله تبارك ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة التي هادينا حمل الإسلام لنا كينا الهجرة التي هادينا حمل الإسلام لنا كينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا semangat lagunya kayak gini. الله تكفل يحميه وعلي أصبح يبكيه الله تكفل يحميه وعلي أصبح يبكيه وبسر القوم الأسرار وبسر القوم الأسرار كنت شقيق توفيه كنت شقيق توفيه الهجرة التي هادينا حمل الإسلام لنا كينا الهجرة التي هادينا حمل الإسلام لنا كينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا kan ada AC mendung apa ya mendung selalu enggak itu panas emang aku pengendali hujan apa pengendali hujan kayak avatar pengendali hujan pengendali tanah tapi ini kemarin belum kamu kirim ke aku ya kayak aku apa? Baru dengar ini belum ada lagi sih yang baru الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي الصلاة على النبي
الشافي الأبطاح ومحمد عربي. خير من وطئ أسرى المشفع في الورى، خير من وطئ أسرى المشفع في الورى، من به خلة عرى كل عبد مذنب. صلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاح ومحمد عربي. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاح ومحمد عربي. ما له من مشبه فاز أمة به، ما له من مشبه فاز أمة به، من يموت في حبه نال كل المطلب، من يموت في حبه نال كل المطلب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاح ومحمد عربي. Suka nggak? Suka. Suka sama selawatnya, apa orangnya? Nanti aku dihukum enggak kalau suka duluan. Kok dihukum? Iya. Kan kata orang lain gitu. Oh, kirain suka orang. Tapi kamu enggak capek kan? Enggak. Nanti sore pulang. Masih jam 1:30. Kamu pulang jam berapa? Paling jam nunggu ini, nunggu panas reda dulu. Panas kok reda. Kalau capek mah di solo lagi aja, di solo lagi. Kita baliknya pas aku balik. Alah, bilang-bilang aja ya, kangen. Bilang aja pengen ketemu lagi. Emang gak boleh. Tapi kan aku ada kerjaan juga. Di iyalah. Aku ada kerjaan juga di Jogja. Jadi mau nonton balik ke Jogja. Iya. Kalau nggak kerja ya, aku biasanya ngajol sore sih, jam-jam 3 gitu. Tapi berhubung nanti kayaknya malam. Tapi udah nggak ada yang beres ya? Ada aja sih. Cuma, ya emang gitu resiko. Tapi kamu jarang cerita sama aku kalau ada. Hah? Jarang cerita sama aku. Iya. Ada yang ngeduin, ada yang ngeselin. Tapi semenjak pas ketemu kemarin belum sih. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Tapi pasti ada kedepannya.
pasti tuh kalau ojol tuh. Kamu abis ini kemana? Pulang. Kesini motoran? Enggak, tadi aku minta tolong temen. Soalnya aku juga udah lupa nyalasa. Jadi ya, nanti dijemput kok. Segitu cepatnya melupakan jalan. Padahal orang Solo. Iya, kan udah lama di Jogja. Kayak hari-hari di Jogja. Nanti aku antar ya. Serius? Sesuai titik. Gak apa-apa. Ada apa-apa gak? Kan cuma depan gang doang. Oke, depan gang. Oke, gak apa. Nanti aku coba cek temen aku aja. Gak usah jemput balik. Soalnya dia baru ini. Baru apa? Baru ada acara juga di dekat-dekat sini. Makanya aku sekalian kan. Serius kamu antar? Iya. Kalau kamu mau. Mau dong. Kita lama gak motoran bareng. Belum motoran kemarin ya. Tapi kan cuma mentah. Belum muterin Solo. Muterin Jogja kemarin udah. Muterin Solo? Belum. Jangan dong, capek ntar muter. Pusing. Berarti ke Jogja minggu-minggu ini? Besok malam, karena pasti udah dimarahin kalau nggak balik, Mas. Tapi ketemunya juga susah. Iya, sebenarnya sih bisa. Kalau aku nggak terlalu capek, malam bisa lah kompromi sama teman-teman. Kompromi? Gak soalnya. Gak apa dong, demi ini kok, demi cita-cita. Ya, disitu yang harus. Kamu pakai hijab terus dulu ya? Look me. Ini di follow, biasanya bisa gak pakai hijab. Masa? Hmm. Padahal pakai hijab tuh bisa menutupi panas, bisa. Ayo, biar udah gak belang lagi ya. Manfaatnya ya. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya apa? Iya, menjalankan syariat aja. Enggak ketemu aku gitu. Nanti di luar. Udah lah. Di luar copot. Siapa tahu. Kan hati orang bisa bolak-balik. Itu kan sifat manusia. Emang gitu ya? Udah dari lahir. Tapi insya Allah enggak sih. Amin. Yang penting ini sih, jaga-jagain. Kalau ada nafsu mau buka, ditahan. Kan gitu. Emang gak ada. Kan sekarang jihad, jihadnya orang sekarang itu kan ini, memerangi nafsu sendiri. Nafsu, misalnya nafsu buka aurat, nafsu mau maksiat, nafsu gitu. Kalau jihadnya orang dulu, perang. Sekarang memerangi nafsu sendiri. Udah itu jihad ya? Iya. Jihad. Ngantuk. Ngantuk banget. Emang ini, aku biasanya di kos di Jogja, jam-jam segini tuh emang tidur. Siang soalnya jam 1 nanti jam 3 bangun terus ngojol kayak gitu-gitu. Oh, jadi masih ada waktu siangnya ya? Iyalah. Kan sore sampai malam kerja. Kalau malam mana nih pasti? Iya. Kemarin kemarin aku disuruh sholawatan sama ini si Emma. Sama siapa? Si kemarin si Emma. Itu mantan. Itu serius mantan kamu? Iya mantan, udah lama sih. Lama kapan? Hah? Lama kapan? Tahun 2022 kan?
Itu masih baru. Tapi kamu juga ketemu mantan kemarin. Kamu dan kamu cantik. Kan mantan. Udah mantan. Itu diajak sholawatan. Disuruh sholawatan kemarin tuh. Harusnya aku sholawatan ya. Terus biar kamu, biar nanti aku sholawatin dia di depan kamu. Dan okay. Harusnya gitu sih kemarin. Ya udah ada suaminya. Gak apa-apa. Ya, biar, biar cemburu. Iya suaminya aja sih. Sholatin suaminya. Iya. Dia udah punya suami. Kayaknya dia kangen sama suara aku deh. Sampai disuruh sholawatan deh. Maksudnya? Ya udah sekarang mau tahu rumahnya. Ya kan sudah sama suaminya. Ya katanya kangen. Dia yang kangen kayaknya. Terus kemarin video-video banyak buat apa? Buat ini pribadi. Pribadi ini. Pribadi apaan? Buat nyimpen. Nonton kamu kok sibuk? Ya kan aku vlog juga sama kamu, bikin video sama kamu juga. Ya tapi kan... Tapi kan tetap ada wajib makan kamu. Malah disiap-siap lagi. Gak apa-apa kan buat kenangan juga. Oh, masih mau dikenang. Ya kan gitu. Mantan kan cuma dikenang. Bisanya. Ya gak usah di-videoin juga. Orang lagian kan sama kamu juga. Ini kan banyak banget kayak buat apa. Disimpan sendiri. Yang ada akunya aja, kenapa sih? Gak seru. Oh gak ada, berarti gak ada aku. Gak seru. Yaudah di-crop aja. Yang ada kamunya, ya di crop aja deh, diedit nanti. Terus yang ada mantannya aku, pusing. Apalagi kemarin aku sempet videoin berdua gitu. Nanti aku screenshot. Oh iya, jadi ini bakal aja sekalian. Iya. Dibuat stiker, tempelin di kamar. Tempelin di kamar. Kan kemarin ada suaminya, aku, terus yang tengah dia, terus yang pinggir suaminya. Kamu nggak ada? Iya, kamu nggak ada. Padahal kamu kemarin di ini loh, di belakangku loh. Nggak mau. Nanti pulang jam berapa? Terserah kamu. Buat ya, minta ini pindang, minta apa pindang? Kalau di sini apa sih makanan khas kondangan? Kondangan tuh kalau di Jawa Timur kan pindang hitam itu loh. Nggak tahu, nasi padang. Astaga, nasi padang. Astaga, masa nggak tahu pindang? Makan ini sapi. Rendang ya? Rendang tuh ikan. Yang hitam. Warnanya hitam. Emang rendang hitam? Rawon. Ya kayak semacam rawon. Nggak tahu. Apa rawon ya? Mirip loh. Cuma rawon. Ya kayak gitu-gitulah. Khas kondangan tuh kayak di Jawa Timur. Kayaknya ke Jawa Timur. Enggak, Solo mah deket banget, 2 jam sampai. Baik banget, kayak hidup. Oh, hidup kamu masih baik. Iya. Kirain udah romans, Belum. Terlalu manis. Kamu pulang sekarang, kamu pulang sekarang enggak apa? Sekarang aja. Aku mau pulang sampai Jogja ntar bisa tidur, habis tidur narik lagi ya.
cerita. Kan tak under. Iya maksudnya jangan dia nggak. Oh iya. Coba lupakan dia tuh belum bisa untuk rela. Ini udah sampai nih kosnya yang di Solo. Padahal deket sama rumah aku ngekos. Udah ya aku ini pamit. Biar sayang bawa hati kembali pulang. Coba kan aku rekam. Yaudah, sana masuk. Iya, Pi. Oke. Time dulu, biar kelihatan. Pulang. See you, Jogja. Aku pul... kamu ke Jogja kan lusa besok? Iya, besok malam. Oke, guys. Ini tak simpen buat dokumentasi. Bye. Hey. See you. Makasih ya guys sudah nonton. Makasih sudah nonton ya. Semoga yang nonton dilancarkan rezekinya. Ini Bang Wadi mau Teo pulang. Habis nganterin ini tadi. Nganterin Olivia. Ngantuk banget. Kalian kalau ngantuk jangan diterusin ya. Mending mampir di Alfamart beli minum dulu, baru nanti lanjut kayak gitu. Takutnya nanti kenapa-napa kalau diterusin. Udah, itu aja ya. Makasih yang udah nonton. Tunggu konten bareng Livia lagi ya. Jadi kalau ada video baru yang bukan sama Livia, tetap nonton. Kalian jangan terus mengharap harus selalu sama Livia, jangan. Tetap ada prank random gitu ya. Assalamualaikum.